apalagi tambah kerupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau membuat sambal terong lalap. Bagaimana cara membuatnya? Siapkan terong lalap yang sudah dibuang bonggolnya dan dicuci bersih. Teri asin juga sudah dicuci bersih. Cabai merah keriting, cabai rawit merah, tingkat kepedasan sesuai selera, bawang merah, bawang putih, tomat, dan juga terasi. Rebus semua bahan, potong-potong terong, tomat, cabai, dan juga bawang merah serta bawang putihnya. Tambahkan air secukupnya, pastikan semua bahan terendam air. Direbus sampai matang, sampai semua bahan empuk. Ditutup supaya cepat matang. Ini airnya sudah menyusut. Kita cek terongnya, ini sudah lembut. Matikan api, kemudian pindahkan ke dalam cobek. Tambahkan garam, kaldu jamur, terasi matang, dan juga gula merah secukupnya. Karena teri sudah asin, Bude menambahkan garamnya sedikit saja. Kemudian diulek kasar. Tara, sambal terong lalap siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak telur acar kuning. Siapkan telur ayam, Bude menggunakan 5 butir. Ini sudah direbus dan dikupas kulitnya. Dan ini juga mau digoreng. Sebelum digoreng, ditusuk-tusuk memakai garpu supaya pas digoreng tidak meletup-letup. Ditusuk-tusuk sampai merata. Satu buah wortel sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian dibelah-belah tipis dan diiris-iris memanjang seperti korek api. Satu buah timun, dibuang ujung dan pangkal yang pahitnya. Kemudian dipotong menjadi dua dan dibelah, serta dibuang bijinya. Kemudian diiris-iris memanjang seperti korek api. Karena timunnya besar, Bude cukup menggunakan satu buah timun. Adapun bumbu-bumbu yang dihaluskan, ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, kunyit, jahe, lengkuas. Ini semua sudah dipotong-potong supaya mudah dihaluskan. Dan tambahkan minyak goreng sebagai pengganti air. Ini siap dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskannya dengan di blender. Kemudian goreng telur rebus sampai berkulit atau sampai kecoklatan. Dibolak-balik supaya matang merata. Ini sudah berkulit dan sudah kecoklatan, segera angkat dan tiriskan. Kemudian tuangkan bumbu ke dalam pan atau wajan, ditumis tanpa diberi minyak goreng lagi, karena tadi waktu Bude menghaluskan bumbunya sudah diberi minyak goreng. Ditumis, digongsreng-gongsreng, sampai harum, sampai benar-benar matang. Ini bumbu sudah setengah matang, masukkan 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek, dan 1 batang serai yang sudah dimemarkan atau digeprek. Ini bumbunya sudah harum, sudah matang, dan sudah mengeluarkan minyak.
Tambahkan air sekitar 300 ml. Masukkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok makan. Ketumbar bubuk setengah sendok teh. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Kalau kuah sudah mendidih, masukkan wortelnya. Ini wortelnya dimasukkan terlebih dahulu karena lebih lama matangnya. Dimasak sampai wortel layu atau setengah matang. Wortel sudah setengah matang, masukkan irisan timunnya. Ini wortel sudah matang, timun juga sudah layu. Ini yang paling utama setiap membuat acar. Tambahkan cuka, 1 sendok makan. Dan terakhir masukkan telur rebus yang sudah digoreng. Dimasak sampai kuah agak menyusut dan semuanya matang. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin manis gurihnya? Kalau sudah pas, matikan api dan siap disajikan. Tara, telur acar kuning siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat sambal pecak tahu campur toge. Siapkan tahu putih. Bude menggunakan 8 potong tahu putih ukuran sedang. Kemudian digoreng sampai agak kecoklatan dan berkulit. Ini dibolak-balik supaya kedua sisinya matang merata. Tahu sudah matang, sudah berkulit. Sudah kecoklatan, segera angkat dan tiriskan. Kemudian kurangi minyak goreng, gunakan secukupnya. Goreng bahan sambal, ini ada sekitar 15 buah cabai merah keriting, 10 buah cabai hijau keriting, 2 buah tomat, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan juga ada cabai rawit merah, serta cabai rawit hijau. Semua sudah dipotong-potong. Ini bahan sambalnya sudah matang. Segera angkat dan pindahkan ke dalam cobek. Tambahkan garam, kaldu jamur, terasi matang masing-masing 1/4 sendok makan, gula merah secukupnya. Kemudian dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskannya dengan diulek manual seperti ini. Ini sambalnya sudah jadi. Diulek halus tapi masih berstekstur ya teman-teman. Kemudian masukkan tahu ke atas sambalnya. Dan ditekan-tekan atau dipenyet-penyet seperti ini. Supaya sambalnya meresap ke dalam tahu gorengnya. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata. Tambahkan toge mentah ya teman-teman. Dan diaduk-aduk kembali. Sambal pecak tahu campur toge. Enak banget buat lauk nasi hangat dengan tambahan ikan asin, tempe goreng, dan juga kerupuk. Pastinya bikin boros nasi. Cocok banget buat menu harian.
Terakhir, taburi dengan bawang goreng. Tara, sambal pecak tahu toge siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak gulai daun singkong campur udang. Siapkan daun singkong, ini sudah direbus sampai empuk. Bude juga menambahkan udang. Ini sudah dibuang kepala, kulit, dan juga kotorannya. Bude menggunakan sekitar 6 ekor udang. Kemudian potong-potong daun singkong, mau besar, kecil, pokoknya sesuai selera. Adapun bumbu-bumbu yang dihaluskan, ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, jahe, kunyit, masing-masing 1 ruas jari, 5 buah cabai merah keriting. Ini semua sudah dipotong-potong supaya mudah halusnya. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya supaya lebih mudah dihaluskan. Ini bumbu siap dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskannya dengan di blender. Kemudian tuang bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wajan atau pan seperti ini. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai benar-benar matang, sampai benar-benar tanak dan harum supaya tidak langu. Bumbu sudah mulai setengah matang, tambahkan 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, ini disobek-sobek supaya aromanya lebih keluar, 1 ruas lengkuas yang sudah dikeprek, 2 batang sereh yang sudah dikeprek juga. Ditumis, digongsreng-gongsreng, ini bumbunya sudah harum, sudah mulai mengeluarkan minyak. Masukkan udang, digongsreng-gongsreng sampai udang berubah warna dan setengah matang. Udang sudah berubah warna dan setengah matang, masukkan air secukupnya. Kemudian masukkan santan sekitar 500 ml. Tambahkan garam, kaldu bubuk, gula pasir masing-masing setengah sendok makan, asam jawa secukupnya, dan Bude juga menambahkan cabai rawit merah utuh. Tambahkan juga ketumbar bubuk serta lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Diaduk-aduk terus supaya santan tidak pecah. Ini kuahnya sudah mendidih, masukkan daun singkong dan diaduk-aduk terus sampai benar-benar mendidih kembali. Dimasak tidak perlu berlama-lama karena daun singkong dan udangnya juga sudah matang. Jangan lupa koreksi rasa. Apa yang masih kurang bisa ditambah. Siap disajikan. Terakhir taburi dengan bawang goreng. Tara, gulai daun singkong campur udang siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tumis jagung muda campur daging sapi. Siapkan daging sapi yang sudah dipotong-potong kecil dan tipis, sekitar 250 gram, marinasi dengan 1 sendok makan tepung maizena, garam, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Diaduk-aduk supaya tercampur merata dan bumbu meresap sempurna. Tepung maizena ini berguna untuk mengempukkan daging ya teman-teman.
Kemudian sisihkan terlebih dahulu dan diamkan selama 30 menit. Lanjut, kita menyiapkan bahan lainnya seperti wortel dan juga jagung muda. Iris-iris tipis wortel, Bude menggunakan setengah buah wortel yang sudah dikupas, dicuci bersih, kemudian diiris-iris tipis. Kira-kira seperti ini. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Potong-potong juga jagung muda, bisa menyerong seperti ini, bulat ataupun memanjang. Pokoknya sesuai selera ya teman-teman. Bahan sudah siap, kita membuat bumbunya. Adapun bumbu yang diiris-iris ada 5 siung bawang merah dan juga 3 siung bawang putih. Tiga buah cabai merah keriting. Cabai rawit merah, tingkat kepedasan sesuai selera. Yang suka pedas bisa ditambah cabenya, kalau yang tidak suka pedas boleh di skip. Satu ruas jahe diiris tipis. Satu buah tomat, dipotong-potong agak besar. Satu batang daun bawang. Dan juga satu ruas lengkuas yang sudah diiris-iris tipis. Bumbu sudah siap, mari kita masak. Panaskan minyak goreng, kemudian tumis daging yang sudah dimarinasi sampai berubah warna. Diaduk-aduk supaya matang merata. Ini dagingnya sudah berubah warna. Tumis irisan bawang merah, bawang putih, serta jahe. Ditumis sampai harum, sampai layu. Bawang merah, bawang putih, serta jahe sudah harum. Masukkan wortel dan juga jagung mudanya, serta cabai. Tambahkan air secukupnya. Masukkan garam, kaldu jamur, dan juga lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Serta satu saset saus tiram. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Supaya cepat matang, ditutup ya teman-teman. Ditutup, dimasak sampai semuanya matang. Dan juga kuah menyusut serta bumbu meresap sempurna. Ini sayurannya dan dagingnya sudah matang sempurna. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah.
Terakhir masukkan potongan tomat dan juga daun bawangnya. Diaduk-aduk sampai daun bawang dan tomatnya layu. Siap disajikan. Tara, tumis jagung muda campur daging sapi, siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tumis tahu kacang panjang. Siapkan tahu yang sudah dipotong-potong dadu. Bude memakai sekitar 6 buah tahu ukuran kecil. Kacang panjang ini sekitar 200 gram. Dibuang bonggol dan ujungnya, dicuci bersih, kemudian dipotong-potong. Adapun bumbu yang dihaluskan ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting. Kalau teman-teman ingin lebih pedas, bisa ditambahkan cabai rawit merah. Tambahkan air secukupnya supaya mudah dihaluskan. Lanjut, goreng tahu yang sudah dipotong-potong dalam minyak panas. Digoreng sampai berkulit atau kecoklatan. Dibolak-balik supaya kedua sisinya matang merata. Ini tahunya sudah matang, sudah berkulit, segera angkat dan tiriskan. Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai harum, sampai kadar air menyusut dan juga tidak berbau langu. Ini bumbu sudah setengah matang. Masukkan 2 lembar daun salam dan 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Bumbu sudah harum, kadar air sudah menyusut. Masukkan air secukupnya. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Diaduk-aduk supaya semuanya larut. Kalau sudah mendidih, masukkan tahu dan juga kacang panjangnya, serta tambahkan kecap manis secukupnya. Tingkat kemanisan sesuai selera. Diaduk-aduk supaya bumbu tercampur merata. Dimasak sampai kuah menyusut, sampai bumbunya juga meresap. Ini dimasak kacangnya setengah matang ya teman-teman, supaya masih kres, masih kriuk. Ini kuah sudah menyusut. Diaduk-aduk lagi. Mau lebih nyemek atau kering sesuai selera ya teman-teman. Kali ini Bude memasaknya agak kering. Sudah matang, jangan lupa koreksi rasa. Apa yang masih kurang bisa ditambah. Siap disajikan. Tara, tumis tahu kacang panjang siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tumis jamur tiram ala warteg. Bagaimana cara membuatnya? Siapkan 250 gram jamur tiram yang sudah dibuang bonggolnya, disuwir-suwir, kemudian dicuci bersih, diperas atau ditiriskan. Adapun bumbu-bumbunya ada 5 siung bawang merah dan juga 3 siung bawang putih yang diiris-iris tipis. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya
supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. 2 buah cabai merah besar diiris menyerong ataupun bulat sesuai selera. 3 buah cabai hijau besar. 2 buah cabai rawit merah, tingkat kepedasan sesuai selera, dan juga 1 batang daun bawang. Bahan dan bumbu sudah siap, mari kita masak. Panaskan minyak goreng, kemudian tumis irisan bawang merah dan juga irisan bawang putih sampai layu, sampai harum. Kemudian masukkan jamur tiramnya. Tambahkan air secukupnya. Kemudian masukkan irisan cabai. Masukkan juga garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir, masing-masing setengah sendok teh. Satu saset saus tiram, dan juga setengah sendok teh lada. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan semua tercampur merata. Ditutup supaya cepat matang, dan ini sudah matang. Diaduk-aduk kembali, dan jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Terakhir, masukkan irisan daun bawangnya. Dan aduk-aduk kembali sampai daun bawang layu. Sudah matang, siap disajikan. Tara, tumis jamur tiram ala warteg siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tumis tempe campur toge. Adapun bahan-bahannya ada 250 gram toge yang sudah dicuci bersih, 1 buah wortel yang sudah dikupas kemudian diiris-iris tipis. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Yang sudah subscribe, Bude ucapkan terima kasih. Satu papan tempe yang dipotong-potong agak besar. Bisa kotak ataupun menyerong ataupun memanjang seperti ini. Sesuai selera ya teman-teman. Ini bahannya sudah siap. Lanjut Bude membuat bumbunya. Adapun bumbu yang diiris-iris ada 5 siung bawang merah dan juga 3 siung bawang putih.
cabai merah besar. Bude menggunakan 2 buah cabai merah besar. Tiga buah cabai hijau besar. Dipotong bisa menyerong seperti ini ataupun bulat. Sesuai selera. Cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Satu buah tomat yang dipotong dadu. Ini bumbunya sudah siap. Mari kita masak. Panaskan minyak goreng, kemudian goreng tempe sampai setengah matang. Jangan lupa diaduk-aduk, dibolak-balik supaya matang merata. Ini tempenya sudah setengah matang. Tumis irisan bawang merah dan juga irisan bawang putih sampai layu. Bawang merah, bawang putih sudah layu, masukkan irisan wortelnya dan juga irisan cabai. Masukkan air secukupnya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, dan lada bubuk sekitar setengah sendok teh, serta kecap manis, tingkat kemanisan sesuai selera. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Supaya cepat matang, ditutup ya teman-teman. Ditutup, dimasak sampai wortelnya matang. Ini kuah sudah menyusut, wortel juga sudah matang. Masukkan toge dan irisan tomatnya. Diaduk-aduk kembali supaya tercampur merata. Dimasak sampai togenya setengah matang ya teman-teman, supaya masih kres, tidak perlu terlalu matang. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Ini sudah matang, matikan api dan siap disajikan. Tara, tumis tempe campur toge. Siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak olahan tahu yang sangat simpel dan juga praktis. Tahu siram bumbu. Bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama, siapkan tahu. Bude memakai sekitar 8 potong tahu. Kemudian dibelah seperti ini. Kemudian sisihkan. Adapun bumbu-bumbunya ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit merah. Dipotong-potong, tingkat kepedasan sesuai selera. Satu batang daun bawang dipotong-potong juga. Cincang kasar, bawang merah dan juga bawang putih. Kali ini Bude mencincangnya memakai chopper mini seperti ini. Teman-teman mencincangnya juga bisa memakai pisau.
cincang kasar seperti ini. Kemudian pindahkan cincangan bawangnya ke dalam wadah, cabai dan juga daun bawang. Tambahkan saus tiram, kecap manis, kecap asin, minyak wijen, kaldu jamur, dan juga garam. Tambahkan air secukupnya. Karena sudah gurih dari saus tiram serta asin dari kecap asin, Bude memakai kaldu jamur dan garamnya sedikit saja. Kemudian panaskan minyak goreng dan goreng tahu dalam minyak panas api sedang ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong. Jangan lupa dibolak-balik supaya kedua sisinya matang merata. Tahu sudah berkulit, siramkan bumbu dan diamkan atau dimasak sampai bumbu meresap ke dalam tahu dan juga kuah menyusut. Supaya cepat matang, ditutup sebentar. Ini bumbu sudah meresap dan kuah sudah menyusut. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Diaduk-aduk supaya bumbu tercampur merata. Sudah matang, matikan api dan siap disajikan. Tara, tahu siram bumbu siap dinikmati. Menu praktis, simple, cuma diiris-iris bumbunya, tapi dijamin rasanya enak banget. Teman-teman wajib coba loh. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.